setiap hari. Tapi sekarang keadaan gelap. Sekarang aku ada dekat Masjid Bulat Kelenjaya. Aku perangkap dekat sini sebab ofis ada air dan aku pergi ke masjid untuk pergi solat. Kemudian dah sampai di masjid, aku tak boleh balik lah sebab hujan. Tak percaya hujan. Alamak, kena nampak. Perhaps sekejap lagi aku balik. Nampak motor saya tu, tak nampak saya tu dekat mana. Hari ni semua orang kecoh tak ada air. Baru ada air tadi tu. Aku ingat orang tak ada air hujan. Punya ada orang hantar air tadi. Selain daripada tak ada air, PC juga tak ada. Kau tengok Farah. Alah, alah. Penat dia kerja. PC kita orang tengah upgrade. Ha? PC Malaysia ni? On the way. PC kita orang tengah update pasang SSD, SSD hard disk. Bawa korang tengok kejap dia orang. Dia tengah buat. Tengah buat. Kau tak ada kerja. Kau kena tengok channel YouTube aku. Jangan tak percaya aku buat vlog. So hari ni okay, aku nak cerita pasal semalam. Semalam aku tak dapat nak shot banyak klip. Aku sakit, aku tak boleh nak buat apa. So ceritanya pada semalam, daripada pagi aku bangun lebih kurang 10 macam tu, aku pergi ke klinik. Warga aku drive apa semua. Kemudian balik dari klinik, kita pergi makan. Yap, pergi makan dekat mamak. Kebetulan pula kita orang kat luar, so kita orang pergi kedai mamak je lah makan. Kemudian lepas pergi makan, balik aku makan ubat dan aku tidur. Aku sedar pukul 4:30. Pukul 4:30 aku pergi toilet. Kemudian aku tidur sampai pukul 6:30 petang. Then pukul 6:30 nyunyak sampai pukul 9, pukul 10 macam tu. Lepas tengok majalah 3, aku pergi edit vlog. Penting apa sakit is aku tak suka sakit. Tak ramai orang suka sakit. Hanya segelintir orang yang pemalas suka sakit. Masa sakit aku tak produktif. Terus terang aku cakap, aku jadi down lah, meredown. So pergi klinik, doktor cakap yang condition aku sebenarnya gastrik. Aku ada beritahu aku sakit perut. So aku cirit-birit daripada maghrib petang semalam-semalamnya, which is hari Ahad, melarat sampai 2-3 pagi. So aku bangun pagi, aku pering kepala dan aku cakap aku demam. Doktor cuma bagi ubat gastrik, ubat sakit perut, ubat angin dan Panadol untuk aku makan, which is I'm okay with that, no problem. Aku agak kecewa lah, doktor tu agak kasar. Aku malah nak cerita klinik mana aku pergi. Bad review mostly aku tak suka, which is aku tak cakap. Yeah, I hate that clinic, I hate that doctor also. So macam mana kan, dah sakit, terpaksa je lah pergi. Hari ni sangat berangin. Aku suka lens ni sebab dia wide. Aku pegang macam ni pun korang dah nampak background aku macam mana kan. So yes, memang aku. Anyhow, hari ni tak ada air. Seluruh Lembah Kelang tak ada air. So jom terpaksa sediakan satu tong besar, yang mana tong tu isinya air. Dan tengah hari hujan, so diorang mungkin manage untuk tadah air. So ini adalah tong dia. So janganlah telefon aku termasuk dalam. This is the phone. Aku ada suara ganggak wife. Aku cakap aku nak pindah, aku nak cari tempat yang ada boleh connect internet dengan mudah. Wife tak apa-apa setuju untuk kita orang pindah sebab internet ni masalah aku yang paling besar lah. Banyak kerja aku menggunakan internet. Kalau internet tak ada, aku susah lah juga. Hey yo, mana yo? Alamak, balik salah seorang designer dekat Red Berry. Yo, dia botak dulu tapi sekarang dah ada rambut dan misai dia macam Wat Doyok. So aku tak ada masa untuk bercakap sekarang ni. Aku akan busy. Aku nak settlekan kerja aku. Aku nak caw balik as soon as possible. So yang dekat dalam office, aku tak silap aku, Muradi, aku, Mike dengan Kak Siti kot. Tadi Kak Siti ada. Yes, aku rasa Muradi pun dah nak balik. CJ ada. Itu CJ.